Hai, ketemu lagi di channel YouTube Belajar Bonsai bersama saya Isneni. Kali ini saya mau ngajak teman-teman untuk melihat proses menanam serut. Jadi ini serut dari hasil cangkokan. Tadi di awal teman-teman udah lihat proses pemotongannya. Jadi ini rencananya mau saya tanam. Untuk serut cangkokan ini saya cangkok sekitar satu bulan setengah. Itu saya pakai media kokopit, jadi sabut kelapa halus, itu bisa ditemukan di penjual tanaman hias. Jadi untuk serut ini relatif mudah dicangkok, dikupas kulitnya, kemudian kambiumnya dikrok, kemudian langsung bungkus, nggak masalah. Ini saya langsung bungkus. Ini bahkan kalau teman-teman misalnya punya batang serut panjang seperti ini, jadi bisa langsung disusun cangkokannya, 1, 2 misalnya 3 dan seterusnya, itu nggak masalah. Yang penting saya sarankan untuk cangkok serut, di atas cangkokannya itu ada cabang atau ada tunas, jadi pilih yang ada cabangnya. Jadi mungkin untuk kelebihan kita nyangkok itu, kita bisa milih cabang yang mana yang mau dipakai. Usahakan yang nanti kira-kira akan dibentuk percabangan seperti apa. Misalnya ini nanti mungkin jadi cabang pertama, atau nanti berbatang dua, nanti tergantung perkembangannya nanti. Tapi ini saya pilih pas saya cangkok di bagian bawah cabang yang agak besar ini. Jadi kelebihannya nyangkok, kita bisa milih, dan nanti harapannya akar juga kita bisa tata. Jadi untuk serut cangkokan seperti ini biasanya saya pruning dulu, jadi kita buang cabang, daun, kalau bisa semuanya pruning, semua daunnya juga. Ini saya pendekkan. Kira-kira sampai sini. Jadi karena akarnya belum banyak, artinya ini hanya akar dari cangkokan, jadi sebaiknya atasnya juga dikurangi. Jadi biasanya untuk serut saya buang semua daunnya, jadi dibuang habis. Daunnya di pruning habis ya. Nah, untuk media nanti rencananya saya pakai media yang biasa saya pakai, itu campuran pasir malang, kemudian sekam bakar, sama pupuk kandang langsung. Jadi nggak masalah menurut saya kalau pakai pupuk kandang, karena cangkokan ini kan memang sudah ada akarnya. Kecuali untuk dongkelan baru, misalnya, biasanya saya hindari untuk menggunakan pupuk kandang. Jadi tujuan dibuang daunnya seperti ini adalah untuk mengurangi penguapan. Bisa juga kalau ada cabang yang nggak dipakai dibuang, kira-kira karena nanti juga akan muncul tunas baru, nanti bisa berubah dalam perjalanannya. Jadi sementara ini seperti ini dulu. Kemudian ini bungkusnya saya lepas. Ini saya cuma ikat pakai kawat satu, jadi bungkus plastik, kemudian saya ikat pakai kawat. Oke, ada hati-hati karena kadang akarnya belum kuat, jadi dirobek hati-hati untuk plastiknya. Kelebihan pakai kokopit adalah menyimpan air lebih banyak, dan ini juga saya nyangkoknya pas kemarau ini, jadi nggak masalah. Dan relatif lebih jarang disiram. Bahkan saya pernah sama teman-teman yang nyangkok asam jawa itu pakai
sabut kelapa itu sampai panen itu nggak pernah disiram, padahal musim kemarau itu bisa ya. Tapi plastiknya ditutup rapat jadi nggak ada udara keluar, jadi penguapan nanti balik lagi ke situ jadi basah terus medianya. Biasanya saya kalau jangkauan seperti ini sebelum ditanam itu biasanya saya pakai apa namanya, ini talang karpet talang air, biasanya saya letakkan di bawahnya jadi sekalian untuk program akar. Jadi harapannya nanti akarnya nggak terus ke bawah tapi nanti ke samping karena tertahan oleh karpet ini. Jadi di bagian bawahnya biasanya saya selipkan karpet seperti ini. Oke, untuk jangkokan biasanya ada kelebihan yang bekas kita kerok, nah biasanya saya masukkan ke situ. Ini saya kurangi dulu kokopitnya, tapi hati-hati jangan sampai apa namanya akarnya putus. Jadi ada kelebihan di ujung bawahnya, nah itu tempat nanti biasanya saya naruh ini. Oke. Jadi dilubangi seperti ini ya, kemudian dipasang di bawahnya. Ini udah dilubangi, kemudian dipasang. Jadi harapannya nanti akar nggak tumbuh ke bawah tapi ke samping. Saya kurangi bawahnya supaya karpetnya bisa masuk. Jadi seperti ini posisinya. Jadi nanti ini sekalian program akar biar akarnya mengarah ke samping. Oke, selanjutnya ini kita tanam. Oke, ini udah cukup. Saya pikir ini udah cukup untuk jangkauan serut ini. Oke, jadi ini udah selesai prosesnya. Tadi saya lupa, biasanya ujung potongan seperti ini saya kasih salep kambium supaya nggak busuk dan bisa mengurangi penguapan juga. Nah, untuk cangkokan seperti ini enggak saya sungkup, enggak saya bungkus plastik, cukup disimpan di tempat teduh, itu udah cukup. Kemudian siram rutin atau siram kalau medianya kering aja, cukup sehari sekali enggak masalah. Jadi relatif karena masih baru, biasanya akarnya belum banyak jadi dia menyerap air juga belum begitu banyak. Nah, ini saya masih punya jangkauan lagi, nanti saya teruskan prosesnya sama. Jadi ini kebetulan ada dua, jadi karena nyangkoknya langsung disusun tingkat, cara penanamannya nanti sama seperti yang pertama tadi. Jadi sama seperti yang pertama tadi, kita buang semua daunnya atau ada cabang atau ranting yang nggak dipakai bisa langsung dibuang, daunnya dibuang semua. Dan proses tanamnya sama seperti yang tadi. Sampai di sini dulu untuk proses nanam serut dari bahan jangkauan ini. Semoga bermanfaat dan nanti perkembangannya akan saya bikin video update-nya. Terima kasih buat teman-teman yang udah mampir ke channel Belajar Bonsai. Jangan lupa subscribe, klik tombol merah yang ada di bagian bawah video. Silakan komentar kalau ada pertanyaan atau ada saran, kritik, silakan komentar di bagian bawah video. Jangan lupa like,
Kalau teman-teman suka dengan video-video dari channel Belajar Bonsai, share atau bagikan juga ke akun sosial media teman-teman semua. Ikuti Belajar Bonsai di Instagram, itu ada grup di Facebook juga, kemudian halaman Belajar Bonsai di Facebook. Silakan di follow, silakan di like, dan sampai ketemu di video channel Belajar Bonsai berikutnya.